Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Deddy Rosadi dari channel Deddy Rosa Mobil Bekas. Bagaimana kabarnya sobat-sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pula dalam keadaan baik-baik saja. Dan tidak pula kita senantiasa mendoakan sobat-sobat semua agar supaya dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Untuk kali ini saya ingin mereview mobil Toyota Avanza. Toyota Avanza tipe G tahun 2010 warna silver bertransmisi manual. Untuk spesifikasinya adalah untuk list chrome bumper guard depan, dia sudah palang tiga ya, sudah palang tiga, dan cover fog lampnya bagus manis, jadi kesannya masuk. Untuk body pun masih sangat bagus sekali, mulus, terjamin tidak bekas nabrak atau bekas banjir. Untuk ban-bannya masih tebal, menggunakan alloy wheel dengan ukuran 14 inch. Bannya masih tebal sekali, sekitar 75%-an ya, masih layak pakai. Dan tak lupa pula untuk di spion sudah electric mirror dan dilengkapi dengan chrome dan lampu with lamp. Lampu sen ya. Untuk kaca-kacanya pun masih bagus semua, tidak ada yang lecet ataupun yang gompal. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan electric fuel injection EV dan sudah VVT-i. Nah, bertenaga 1300 cc. Baik, mari kita buka. Nah, ini tampilan kemudi kabin. Nah, di door trim sebelah driver ini tersedia center window dan lock. Untuk central locknya tersedia di sini, dia cap ketek ya. Ya, ini untuk up down dan up ya. Baik, dan untuk di sebelah sininya ini switch untuk pengaturan window di pintu-pintu yang lain. Nah, di sini dilengkapi pula dengan electric mirror switchnya. Baik, untuk dashboardnya dia sudah palang 4, bagus, dinamis, dan head unitnya sudah menggunakan option merek Kenwood ya. Dia sudah ada kabel, jadi untuk AUX ya, ini kabelnya untuk AUX, jadi MP3 bisa langsung pakai HP lewat AUX ini. Baik, di tengah-tengah dashboard disediakan card holder untuk naruh kartu e-tol ya, biasanya seperti itu. Untuk di dashboard pun masih bagus semua, nggak ada yang lecet, bersih. Dan ini option tweeter, jadi aksennya lebih keren, lebih nyaman aja. Baik, untuk body interior masih mulus semua, apik, bersih. Nah, di tengah-tengahnya konsol box tengah untuk naruh barang-barang. Rem tangan menggunakan otot, ini untuk asbak, pematik api atau output power. Ini untuk lampu hazard dan ini untuk jam. Baik, di sini ada konsol box laci bagasi. Untuk mesinnya kita hidupkan, mulus sekali,
mesin ini tidak pernah turun mesin sampai dingin. Dan antenanya menggunakan model LED. Untuk bagian tengah, untuk di bagian tengahnya door frame-nya masih rapi. Kain-kain pabrikannya masih rapi semua. Di sini kursi-kursinya masih bersih, plafon bersih, aman, tidak kotor. Dan untuk double blower-nya pun tersedia 3 switch fan. Baik, kita masuk ke kursi bagasi belakang. Untuk bagasi belakang, sebelum kita buka, kita review backdoornya. Backdoornya sudah dilengkapi dengan spoiler, stop light with lamp, dan grill chrome backdoor. Dan di sini untuk ornamennya list chrome juga, logo Toyota di tengah, merek logo Avanza di sebelah kiri, dan tipe G-nya di sebelah kanan dengan kombinasi warna hitam dan chrome. Oke, dilengkapi juga dengan C-step di sini di lantai bagasi dan bumper belakang. Dan juga sudah dilengkapi option stop lamp di kolong ya. Sifatnya option, dan knalpotnya sudah racing muffler cutter. Baik. Di sini-sininya masih rapi semua, tidak bekas nabrak atau sobek, list-listnya masih tertata rapi. Tidak ada bekas nabrak atau banjir. Oke. Untuk kursi belakang disediakan cup holder atau rak-rak bagasi. Ini untuk di bagian belakang kanan kiri, dan juga tersedia seat belt belakang kanan kiri, seat belt tengah kanan kiri, tersedia semua. Mobil ini saya jual bandrol harga 87 juta. Murah banget. Pembelian bisa cash atau kredit. Bisa langsung WA saya atau japri saya. Baik, sampai ketemu lagi. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.